yang pertama tentu kita menyuapkan selamat kepada Pak Prabowo. Tapi kita juga harus pembelajaran demokrasi harus lebih baik lagi. Itu catatannya. Karena itulah negara maju kita maju bila ada persatuan dalam bentuk kebersamaan. Pak, ini kan paslon Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan sudah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Apakah sebaiknya kedua paslon itu mundur dari jabatan sebagai Menhan dan juga wali kota Solo begitu, Pak? Atau bagaimana, Pak? Ya, ada, dia baru wapres terpilih. Ya kan? Nanti pada waktunya dulu saya memang mundur waktu zaman saya tahap pertama saya mundur dari Menko Kesar waktu itu dan Menko Pemuda, kita mundur sehingga pak kampanye tidak begitu. Tapi sekarang tentu berubah aturannya, tapi dia baru terpilih bukan presiden, tidak apa-apa. Pak, ada Erwin Apska katanya mau masuk pilkada DKI ya Pak, benar gak Pak? Saya tidak tahu, tanya sama dia lah. Pak Prabowo kan ini sering terlihat membangun komunikasi politik dengan partai ataupun juga apa namanya parpol-parpol ataupun tokoh. Nah ini apakah terlihat akan dibangun koalisi besar? Ya itu secara yang bagus. Jadi menuju kebersamaan persatuan yang baik bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri. Dan supaya, tapi bagaimana, perlu juga ada posisi supaya ada mengoreksi, tapi perlu juga pemahaman seperti saya katakan, politik memang satu masalah, tapi kondisi masyarakat dan apa yang kita hadapi bisa lebih berat daripada masalah politik. Berarti mirip dengan caranya Pak Jokowi 2019 kan Pak? Iya, semua begitu. Memang semua pemerintah itu bagaimana mayoritas di DPR. Karena kalau tidak mayoritas, pemerintah juga tidak akan jalan mulus. Saya juga mengalami waktu saya 2004, lain lagi saya berkampanye menjadi ketua Golkar. Berarti partai sudah lebih bersatu lagi.